konbanwa, karena aku take voice overnya ini malam-malam. Please, susah banget buat banyak ngedit banget isi suara ini karena banyak banget suara. Terus alat perekam aku juga. Oh my god, aku udah pusing mau ngisi suaranya gimana karena ini udah crowded banget. Oke, aku bakal isi dengan seadanya aja. Jadi aku pergi ke IIPE, Indonesia International Pet Expo, dan di sini aku bareng sama teman aku ini yang pakai tas warna hijau. Kucingnya dipaksa. Jadi ini first time aku naik KRL. Aku pakai KRL ini baru pertama kali. Dan teman aku yang pakai jilbab hitam ini yang ngajak. Terus abis naik KRL pertama, langsung lanjut ke KRL yang kedua. Dan di sini udah nyampe, jadi langsung gitu loh, karena waktunya juga cepet. Jadi pas udah turun dari kereta pertama, waktu mau nyampe ke kereta kedua itu langsung dapet. Dan di sini kami nyari tempat duduk. Oh iya, by the way, sebenarnya aku tuh gak suka naik kendaraan umum, tapi karena dipaksain jadinya ya biasa aja. Walaupun setelah abis jalan-jalan gitu langsung kelingan. Dan di sini kami lanjut ke kereta selanjutnya. Oh iya, by the way, ternyata tempat-tempatnya itu estetik tau, dan aku suka. And look at that. Dan di sini ini perjalanan ke kereta yang terakhir, kalau gak salah ya. Enggak, ini kayaknya ke bus deh. Iya. Dan kamu bisa lihat jalanannya kosong lompong, tapi ini bagus tau sebenarnya buat foto-foto, tapi karena kami lagi cepet-cepet jadi ya jadi harus gak menikmatian. Nah ini kamu bisa lihat, jadi habis naik kereta kami naik bus. Kita di Jakarta aja suka keluar, apalagi di Jepang. Dan ini udah nyampe di IIP-nya. Lanjut. Nah, di sini tuh seru banget karena ternyata banyak orang. Dan di sini kami lihat kayak ada brosur-brosur banyak gitu. Ya, namanya juga event, jadi pasti banyak sponsornya ya. Dan awal masuk itu udah ada yang ngasih kayak makanan kucing secara free gitu. Dan kamu bisa lihat di sini ketemu sama anjing. Sebenarnya aku pengen megang tapi gak boleh. Dan kita udah masuk ke IPE. You can look the moment. Di sini kamu bisa melihat semua hewan. Dan ini kita udah sampai. Terus kita bisa lihat ada kura-kura dan
di sini ada juga yang jual-jual kaos kayak gitu. Kita bisa ketemu bunglon, ada sugar glider. Dan di sini ketemu sama kucing. Ini kucingnya lucu banget. Kalian bisa lihat. Dan di sini di tempatnya The Hakims. Jadi ketemu sama binatang peliharaannya Bapak Irfan Hakim. Kamu bisa lihat itu hewan-hewannya. Terus di situ juga bisa. Oh iya, di sini aku juga pegang ular tapi gak kerekam. Seru sih ke tempat binatang-binatang kayak gini. Dan yang paling aku suka itu di sini karena aku paling suka sama ikan. Dan di sini ikannya pada lucu-lucu semua, jadi kalian bisa lihat. Oh, ini ularnya ternyata. Itu ular yang aku pegang, geli-geli gitu sih, but I like it. Tapi aku takut sebenarnya, tapi pura-pura gak takut aja. Ini babynya, gak tau ya babynya atau emang sekecil ini. Dan akhirnya kami keliling-keliling dan ketemu sama semua peliharaan orang-orang. Oh iya, aku gak tahu waktu kumpul di sini itu tiba-tiba dada aku tuh sesek, tapi aku gak tahu kan karena banyak hewan. Terus macam-macam juga, ada reptil, ada burung, ada ayam. Nah, jadi dada aku sesek tapi aku gak tahu, kayaknya ada alergi. Dan di sini kami dapat balon. Seperti anak kecil memang, but I like it. Dan setelah dapat balon kami pulang. Kami gak langsung pulang ke rumah tau, tapi kami ke Lippo kalau gak salah. Kayaknya ke Lippo deh. Perjalanan pulang kami pakai bus dan di sini lihat kami sudah merampok. Enggak merampok kok. Dan acaranya seru, aku suka karena untuk pertama kalinya ketemu sama hewan-hewan selain di kebun binatang. Ini perjalanan kami ke mall. Oh iya, di mall kami take foto gitu sambil makan. Sebelumnya makan dulu, habis itu take foto di studio. Dan setelah pulangnya maksudnya kami pulangnya langsung lihat adik-adik yang lagi mandi di air mancur ini. Ini by the way ini buatan tahu. Dan kalian bisa lihat kelucuan mereka. Oh my god. Foto shoot.
Oh iya, by the way, ini di Aeon bukan di Lipo. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.